Gunung Kidul is a regency located in the southeast of the special region of Yogyakarta. The district is an arid area having karst soils covering approximately 74% of its total area, predominantly in the hilly western, southern, and eastern zones of it, also known as Sewu Mountain Range. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suprianto, Ketua Kelompok Tani Gemah Ripah, Kalurahan Giri Cahyo, Kapanewon, Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul. Di sini saya setelah mengenalkan diri menyampaikan kaitan dengan adanya terasiring di wilayah kami, mengingat daerah di wilayah kami berbentuk perbukitan ngeten, untuk menghasilkan hasil pertanian yang maksimal oleh warga dibuat sistem teras atau talut yang lebih fenomenal di tempat kami dinamakan galengan gitu. Itu untuk sistem pertanian di wilayah kami. Adapun pembuatan galengan atau talut tersebut secara gotong royong, ada juga yang mandiri. Dulu awalnya lahan ini berbentuk perbukitan yang gundul, tapi karena warga menghendaki adanya giat pertanian di situ untuk menahan erosi tanah, sehingga dibuat talut atau di wilayah kami disebut galengan tersebut, biar bisa untuk tempat bercocok tanam bagi warga masyarakat kami. Adapun pertanian di wilayah kami berdasarkan curah hujan yang ada atau sistem tadah hujan, sehingga pertanian ini hanya dilaksanakan satu kali setiap satu tahun untuk diambil hasil pertaniannya. Setelah itu lahan hanya ditanami hijauan untuk makanan ternak. The karst area as one type of marginal land is a hilly area with a type of soil in the form of ladasol or loam soil, which has minimum soil depth on average less than 50 centimeters. This condition, coupled with the hilly topography, causes the land capacity for agriculture to be very little, and the land is very vulnerable to the risk of soil erosion process. One of the ways that have been done by the community so far is by building terraces on agricultural land. Terracing system is done by collecting limestones which are neatly arranged in parallel to the contours. This system is expected to hold the soil on so that the soil will not wash off the karst rock by the erosion process during the rainy seasons. Apart from applying a terracing system, farmers also plant perennials on the edge of agricultural land to maintain soil nutrients, enhance biodiversity, make more water available for plants, and also capture and sequestrate carbon dioxide. This practice is known as agroforestry. Kelebihan bagi sistem teras yaitu setelah dibuatnya teras, tempat-tempat atau perbukitan yang awalnya tandus bisa ditanami oleh warga masyarakat. Tapi kekurangannya yaitu adanya erosi talut atau galengan tersebut di musim penghujan. Dan yang kedua, tidak semua jenis tanaman bisa ditanam di tempat teras tersebut, hanya sebatas jagung, kacang atau polowijo. Karena apa? Karena resapan air yang tidak maksimal di daerah teras tersebut. Tapi untuk tanaman padi, kacang mayoritas ditanam di tempat-tempat yang datar dengan resapan air yang lebih maksimal dibandingkan di tempat yang dibuat teras itu. Adanya sistem teras itu berdampak positif bagi warga kami, mengingat keterbatasan lahan yang dibutuhkan oleh warga. Yang awal lahan perbukitan tersebut tandus, tapi setelah diadakannya pembuatan talut atau teras, lahan yang awalnya lahan tidak terpakai bisa digunakan oleh warga masyarakat kami, sehingga itu menambah jumlah luasan lahan pertanian bagi warga masyarakat. Adapun sistem pengelolaan lahan di wilayah kami ada beberapa macam.
satu mengolah lahan milik pribadi diolah sendiri, ada yang mengolah dengan sistem sewa, ada juga yang mengolah sistem bagi hasil, baik itu di lahan yang miring ataupun lahan yang datar. Adapun untuk sistem bagi hasil yang sudah dilaksanakan di wilayah kami, yaitu 2/3 itu bagi pengolah dan 1/3 bagi pemilik lahan. Agroforestry is a collective name for land use systems and technologies in which woody perennials such as trees, shrubs, palms, bamboos, etc. are deliberately combined on the same management unit with the herbaceous crops and or animals, either in some form of spatial arrangement or temporal sequence. This system has been found advantageous to local farmers. It is effective to be an alternative source of income because it allows farmers to produce rice to meet family food needs, as well as to produce coarse grains, pulses, roots, and tuber or CGPRD crops, fruits, and woods from annual crops as additional income. Dan di musim tanam kami tidak mengumpulkan juga adanya hama penyakit yang terjadi di tanaman kami, tapi karena adanya pendampingan dan bimbingan dari pemerintah melalui BPP, yaitu khususnya adanya PPL di wilayah kami, hal-hal tersebut bisa teratasi atas kerjasama warga masyarakat, kelompok tani, dan juga PPL dari pertanian. Dan juga menjadi halangan atau permasalahan yang ada di wilayah kami kaitannya dengan kurang sadarnya kaula muda atau usia muda untuk bercocok tanam atau bertani. Yang terakhir, harapan bagi pemuda-pemudi untuk meneruskan atau melaksanakan pertanian dengan sistem saat ini, mungkin karena untuk orang tua itu pertanian masih dilakukan secara manual atau hanya merupakan tinggalan dari nenek moyang kami. Untuk itu kami sangat berharap bagi kaula muda untuk bisa meneruskan pekerjaan pertanian ini dengan sistem yang terbaru atau yang saat ini mungkin ada temuan-temuan dari kaula muda atau pemuda-pemudi di wilayah kami. Mungkin hanya demikian yang dapat kami sampaikan kaitan dengan sistem teras siring yang ada di wilayah kami. Ada kurang dan lebihnya dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.